jumpa lagi dengan saya Ida Fiesta. Kali ini saya bagikan video jalan-jalan ke Trollparken yang ada di Gamleby, Swedia. Trollparken ini adalah taman yang ada di alam yang diisi dengan patung-patung troll. Ini patung yang ada di taman alam di Gamleby, Swedia. Kondisi jalan di dalam taman patung ini agak susah, teman-teman. Hanya sedikit yang seperti ini. Jadi saya ambil video itu tidak bisa fokus, sangat goyang karena kadang-kadang saya hampir terpleset. Ini adalah patung Hulda yang konon katanya wanita cantik, rambut panjang, namun dia memiliki ekor seperti sapi dan selalu disembunyikan di balik pakaiannya. Hulda ini memiliki suara yang sangat merdu dan dia bernyanyi dan memikat orang-orang yang mendengarnya, dan mereka datang kepada dia dan dibawa ke dalam hutan di tempat tinggalnya. Di daerah Skandinavia pada zaman dahulu, mereka percaya dengan adanya troll. Dan troll ini berbentuk aneh dan sedikit menyeramkan. Bahkan ada yang memang kelihatan menyeramkan, dan mereka membuat patung ini dengan gaya yang berbeda-beda. Seperti ini, ada yang perutnya buncit dan wajahnya pun kelihatan aneh. Saya merasa memasuki daerah mistis, teman-teman. Terasa bulu kuduk saya merinding. Ini bentuk-bentuk patung troll yang ada di sini. Yang ini melengket di batu, di dinding batu. Bermacam-macam bentuk patung troll yang ada di sini, di taman alam, di Trollparken, Gamleby, Swedia. Oke teman-teman, ini hanyalah video pendek dari saya hari ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe channel saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.